udah. Termometer gue tambahin satu lagi. Gila, jam 12. Vanity pill udah. Ghost writing book. Salt. Apa? Butuh apa? Udah ready. Gue masih ada 30 dolaran. Udah gak usah, udah ready dah. Let's go, let's go. Let's go. Let's go, boys. Let's go, boys. Asylum profesional. Kencing lu ya? Jangan. Nanti dah asylum nih. Profesional kayak gitu. Kita bisa nih, kita bisa. Masih bisa, kali ini kita lihat ya. Kita pakai. Kita profesional asylum, harus banget mute Discord. Harus dong, loh profesional juga kita cuy. Mute. Enggak, ini gede banget atau sih? Iya, justru itu seru banget. Itu dia. Oke. Itu dia, itu dia. Let's go, let's go. Pokoknya bedanya kan cuma kalau lagi flicker kita nggak bisa ngomong. Udah gitu doang. That's it. Ngomongnya pakai B. Mute Discord dong, konten ini tahu. Willy lagi mikir nih. Aduh, gimana nih? Gua pokoknya abis taruh sound sensor, gua balik ke truk, ambil crucifix, buang crucifix, balik ke truk lagi, ambil garam, balik ke truk lagi. Enggak. Oh, udah. Oke. Oke, oh, kalau gitu. Belum masuk ya? Ayo. Belum 90%. Masih belum profesional nih. Oh ini render map kali ya? Pake render map dulu, saking gedenya cuy. Fuck. Terakhir kita asylum amatirnya kita udah mau mampus, Rattlesnake. Terakhir berhasil loh, tapi gue mati sih. Apip. Kamu suka banget apa seru banget? Thank you, Jen. Lu coba deh masuk asylumnya dulu. Kita bisa lah sih. Kita, tapi kita mainnya. Oke, yuk. Oh guys, mainnya terorganize ya. Kuda udah siap nih. Macan ada suaranya ya, macan. Ada. Kuda juga udah siap nih. Oke guys, gini. Kita masing-masing bawa strong flashlight dulu sama setting kamera dulu ya. Bener. Masing-masing kalau mau setting, satu orang bawa satu sound sensor ya. Kita pasang di lantai 1-2 di basement 1. Karena kita cuma ada 3 kan. Abis nanti kita balik lagi ke sini. Kita ambil kamera dulu. Oke. Yuk. Gua ke basement ya. Siapa yang mau ke basement sama gua? Gua. Gini nih. Gua bawa ini satu nih, YMR 1. Jadi crucifix. Kita kalau bisa berhasil ituin crucifix sih ya. Jot, lu bawa macan bawa IMF reader over? Gua bawa IMF sama buku. IMF itu gue deh, taruh gue sini. Jadi gua sambil cari juga. Kamera nanti dulu sih. Moment Oi Jabor. Kalau ada Oi Jabor cari ya. Kalau bisa Jot sama macan bawa ini, macan bawa Oi jalan. Bawa IMF, bawa IMF. IMF udah, satu lagi apa? Gua ada slot satu lagi nih. Sound sensor. Penting bisa buat satu lagi ganti. Gua bawa sound sensor sama kamera. Gua sound sensor, yuk. Udah ya. Gua masih kosong satu slot, bawa apa? Kamera tripod tuh, bawa. Kamera pasang tripod. Ya. Tangan kosong, jangan lupa. Yuk, kita ke bawah dulu yuk. Nyalain resepsionis aja lampu ya. Ya, IMF kan nyalain terus. Taruh F di tripod. Deketin. Nah, lu pegang ininya. Oke, gue belum ambil strong flashlight deh. Gue belum ambil strong flashlight. Lu belum ada strong flashlight, oke. Strong flashlightnya habis ya? Lu udah pakai kan? Hah? Nggak ada gue. Gue udah beli tadi satu. Ya udah lah, gue pakai flashlight biasa, nggak tahu strong. Ada yang megang double nggak strong flashlightnya? Nggak. Oke, ya udah, gue pakai flashlight biasa, nggak apa-apa. Fine, it's fine kok. Enggak, lu di belakang, gue dulu depan gue ya, jadi gue bisa. Ini kita pencar ya. Ju, pencar. Lu nggak ke situ Ju, lu ke sono. Kita ke bawah. Lu mau William Ju, gue taruh. Misal. Apa gue taruh di mana? James tuh GG sih, ya. James GG banget sih. Taruh aja dulu. Kita bakal taruh di bawah satu di tangga kali ya. Pokoknya gua aman di arah basement, lu settingnya di lantai 1 aja. Oh iya. Gua sambil nyalain IMF deh. Kalau kita udah dapat IMF sih kita hoki banget, kita langsung lempar crucifix di tempat itu. Ke tangga kali ya. Tangga deh. Sini kali ya. Shit, gelap banget bangsa. Satu sini. Satu lagi gua taruh mana nih? Kita ke ujung sana.
Waduh, ngapain tuh dibuang tuh? Yaudah sini gua aja ambil. Jadi bisa lu bisa itu ya, Mev. Guys, posisi over. Gua lagi bingung gimana. Gua masih di nyalain dulu, lu ambil, lu nyalain terus taruh lagi. Jangan lupa nyalain dirty sink kalau misalnya ada. Yes. Okay. Di sini WC-nya banyak kayak jadi nyala. Ada yang ingat nama setan siapa? William Yuswan. Tangga sebelah mana lagi ya? Bentar, nih, gue balik. Gue udah taruh, gue udah setup. Sambil cek deh. Dek, gak mana ya? Hebat. Nama setannya Joseph Harris ya, Joseph Harris. Joseph Harris. Ini gila sih, gue pakai flash sih gelap banget. Over. Gua masih berharap gua nemu. Gua buat termometer buat. Ya, termometer bagus. Ouija board kayaknya bisa ada di pintu besi ya, inget. Eh bentar, ini tangga sebelah di mana lagi ya? Ini generator nih, generator. Enggak, cuy. Gimana cara muter kameranya sih? Oke, pindah doi. Generatornya. Klik kiri, tahan Ju. Nanti abis itu pasang, okay. Pencet F, okay. Tunggu, ini palu emang di bawah ya? Yep, emang di bawah, palu emang di bawah. Oke, okay. Ingat guys, kita langsung harus kabur dari sini karena sanity kita abis nih. Tangga lagi mana sih? Apa gue taruh di sini aja ya? Oh, ada suara air, suara air, suara air. Itu gue yang nyalain William Yuswan. Gue yang nyalain William. Lu di mana? Emang lu di kiri? Di bawah. Di basement kita. Emang kedengeran sampai atas? Gue taruh di lift nih. Sini deh, gue taruh sini deh. Ini tangga. Udah kita taruh, yuk kita balik dulu. Nah, kita balik. Itu gue salah dengar atau gue dengar step tadi? Shoot. Salah dengar kayaknya. Step gue kali. Enggak, stepnya gede banget itu. Oh, ini ada kalian ya? Karena kita udah kelar setup, William. Pintu keluarnya mana? Oh, di sini. Di sana, keluar. Kita harus bawa glow stick sih, biar kayaknya. Gede banget. Liatin setup kamera. Apa tuh? Aneh banget, gua gak. Suara apa tuh? Kayak tutup pintu. Apa gua yang tutup pintu tadi? Ngebug. Tutup pintu tadi? Atau tutup pintu gua tadi? Tutup pintu. Oh, daerah situ dong. Nggak sih, kita ada EMF reader sih, maksudnya aman. So far masih nggak ada apa-apa sih. Iya, kita harus balik ke truk dulu sih, kita lihat di mana ini soundnya. Truk nih. Ada nggak soundnya? Ju, cek dah. Di mana cara cek sound? Kalau ada bar merah nyala berapa decibels, berapa dB, nah itu berarti ada suara di dekat situ. Kita nyasar tahu. Yap, betul. Eh, keluar di mana? Keluar di belakang, guys. Lu tadi malah ke ujung itu. Oh shit. Terus. Kita muter. Keluar lagi, keluar Hans, keluar dari ruangan, ke kanan, ke kiri. Sini ke kanan lagi. Ya betul, ke kanan. Oh, kita muter berarti. Ya udah sambil sekalian aja cek dah. Kanan bener. Ya. Cek dah. Saya datang nih paling. Bentar juga lama-lama ketemu kok. Datang. Ini ada salib kan lu? Ada. Ini siapa yang di truk? Gua. Enggak bunyi kan? Gimana sih cara lihat sound? Ini kalau ada yang lewat, ininya nyala nih, sound sensor nih. Tiba-tiba ada merah, ada bar merah. Kayaknya lurus gak sih? Keluar rekor. Iya lurus gitu. Oh, bar merah naik gitu ya. Berapa? Tanggung gak sih? Aduh, gak bisa nih. Ini paling benar harus pakai termometer deh. Gak bisa pakai EMF dulu deh. Keluar kalian sih. Termometer dulu cuy. Gak bisa ini. Lurus aja. Jangan masuk keluar. Termometer siapa yang bawa? Gua bawa. Cuma gua nungguin lu adik gua. Udah, jalan. Lah kita kemana? Daerah mana? Daerah kiri ya? Kita malah ke tangga sini sih? Daerah kiri ya?
17 sini kanan. Eh tangga, aduh bentar nih. Gue bareng William Wellway. Oh shit. Sini sini. Ini nih 13. Tutup pintu, kebuka tuh. Oops. Kok ini. Cek termometer, ayo udah. Udah kita balik ke truk dulu ya. Jalan aja, Ju, jalan. Iya. Eh, nah, tutup pintu, ada tutup pintu. Itu tutup pintu baru beneran itu. Di situ, Jon. Itu bukan kita, itu bukan kita. Iya, di situ di belakang. Di mana? Daerah mana? Dekat gua, depan sini. Bentar, bentar. Mending kita balik dulu ke truk. Kita ambil barang, dimatiin lampunya ya. Oke, oke. Nih, sini guys, di sini guys. Siap-siap ya, gue mau drop crucifix nanti di situ. Termometer ready dulu, gue bawa kamera. Termometer aman deh, tadi gue pengen termometer. Middle corridor. Ah, oh, middle corridor ada sound gak tuh? Oh, di situ guys, di situ berarti daerah kiri. Lu daerah situ bukan? Okay. Iya, gue di situ, gue di situ. Ya udah, dia di sana. Jot, minum pil, satu jot. Ini deh. Hmm? Gue nakan pil dulu deh, abis itu lu bawa apa? Iya, yeah. Gue bawa kamera. Lu mau bawa crucifix? Nih. Gini deh. Termometer udah kan gua bawa. Lu crucifix tadi? Jangan sih, termometer belum pasti sih kita. Eh, gua hitbox makanya. Ghost event crucifix EMF reader. Ya, lu tetap harus EMF reader sih kayaknya. Oh, lu mau spirit box. Ya udah, kalau mau spirit box, gua pegang EMF reader. Kamera gua tuh naruhnya cacat banget, cuy. Kamera gua nih, kamera 16 nih. Ini di sini, di depan sini tadi. Lu berarti bawa crucifix sama spirit box. Gitu kan? Yep, sebentar. Gua bawa apa ya? Lu bawa Ju, bawa kamera ya? Lagi buku. Lu bawa buku. Buku udah. Gua bawa UV, gua bawa UV. Ya udah, buku sama motion sensor nih. Motion sensor nih. Ini di atas. Nih ya, pegang. Bentar. Nek, makan pilnya satu-satu lu pada. Ayo. Temperatur enggak ada, Mon? Ada. Itu ya? Udah ada satu tuh. Udah ada Willy. Gua ada. Lampu gua gelap banget, sumpah. Ini gelap banget sih. Jangan dah. Tukeran sama gua. Baik sekali. Ya. Ayo, berarti dari sini kita ke middle corridor itu sebelah ke arah itu siapa yang lagi di tengah? Receptionist. Ya, pintu itu benar. Ayo, yuk, situ. Gua. Oh, bentar. Namanya siapa tadi? Stephen Spielberg. Joseph Harris. Harris. Ayo, di sini. Tunggu, Jod. EMF reader dulu, Jod. Sorry, gue EMF reader ya. Sabar ya. Temperatur depan berarti. EMF reader. Gue cekin terus. Joseph Harris, keep us a sign. Cara sini, Jod. Sini. Joseph Harris, are you here? Sumpah. Opening game. Joseph Harris, give us a sign. Satu. Motion sensornya biarin dulu aja. Joseph Harris, dia give us di sini. A sign. Gak ada. Satu. Perasaan itu udah buka semua deh. Terus kayaknya gini ya. Joseph Harris, give us a sign. Guys. Joseph Harris, are you here? Waduh, kemana lagi tuh orang? Joseph Harris, are you here? Satu. Nope. Dia gak interact sama sekali ya? Guys. Oi. Putus itu. Kenapa itu putus? Apa? Kok radio gua enggak bisa sih? Radio rusak. Radio rusak. Kenapa tuh? Apa,
Di mana? Di mana? Wah, oh, Willy rusak-rusak tuh. Guys, guys, coba in game. Radio rusak ya? Enggak. Iya, iya. Apa sih? Iya, radio lu putus-putusan. Radio lu. Wah, radio kita semua. Ngomongnya mencet pay aja. Radio kita putus-putus semua. Masa ya, Discord aja? Jangan. Coba Discord deh. Ini either ngebug kalau enggak emang set. Kalau setannya ada dia ganggu radio kita enggak? Enggak, dia mati doang, iya, mati. Ganggu radio. Radionya mati. Kalau lagi hunting, Jot. Hebat, hunting. Enggak sih, radio fine sih ini. Gua putus-putus kah? Joseph Harris, are you here? Ayo. Kita jangan Joseph lama-lama, sanity kita ya habis. Itu ditaruh dong motion sensornya, kenapa lu pegang terus? Jangan dulu, belum. Kita harus tahu, kita harus tahu dia di mana. Taruh mana ya? Enaknya ya? Hallway, sini aja Ju. Sini aja Ju, sini. Udah taruh sini aja, di deket kamera kita. Halo. Lupa radio rusak. Seriusan ya, rusak ya? Rusak banget kah? Iya, iya, benar-benar enggak bisa dengar gua, enggak bisa dengar suara lu tadi kalau lu ngomong. Oh shit, berarti kita challenge Harris, harus are you here? Kita harus pakai suara ini kah? Pakai V terus. Suara V terus sih gila sih ini. Makin jauh kita enggak kelihatan. Iya. Joseph Harris, are you here? Gila, ini real banget, radio kita dirusakin, disabotage. Joseph Harris, give us a sign. Wah, ini tunggu kita. Tunggu nol lagi nih kayak sanity-nya nih. Joseph Harris, give us a sign. Kita pancing kalau dia yure atau bukan. Nyalain. Pasti sih. Joseph Harris, give us a sign. Kita keterak bentar deh. Pajajannya di bawah. Pajajannya di terak. Radio masih rusak, cek cek. Cek on. Kalau di mobil kayaknya enggak deh. Oh, kalau di mobil bener ya, radionya seriusan? Sabotase anjir. Ya karena dia udah hunting mode ini. Gue cek close off deh. Wow. Mesti ada ini dalam enggak sih? Activity-nya dia cuma satu loh dari tadi loh. Will, makan pil. Juan. Juan sama Willy makan pil dulu. Enggak apa-apa. Ini setannya respond to everyone kok katanya. Entar aja, entar aja enggak apa-apa. Ini coba deh. Coba makan pil dulu, makan pil dulu semuanya. Gua udah makan. Lu montar enggak apa-apa gua. Gua udah. Ya udah, gini deh. Paling enak dah. Gua di bawah enggak sih? Gini. Udah 3 orang kita pegang termometer aja bareng semuanya. Yuk. Ju. Termometer pegang aja bertiga, kita pencar lagi, kita cek benar-benar di mana suhunya yang benar. Oke. Ada yang pegang ya? Gua ya, MF. Oke. Yo yo, let's go. Pencar. Cek. Pencar ya. Oh shit, beneran dirusak radionya. Seriusan rusak lagi? Enggak kan? Radio rusak. Serius? Tes. Radio rusak beneran. Joseph Harris Arimir. Sumpah radio kita rusak beneran nih. Rusak. Kan? Ya, nyampe kesini kita rusak radionya. Joseph Harris, give us a sign. Udah pergi aja, ada pisah-pisah bareng sama John deh, gua pisah dah. Yang pakai temperatur harus pisah sendiri itu. Gak bisa nih pakai EMF dulu doang nih. Joseph Harris, are you here? Joseph Harris, are you here? Give us a sign. Oh, ini gelap sih. Eh cuy, ini emang tulisan di temboknya begini atau? Emang begini. Emang begitu tulisan okay. Tembok. Cuy, itu serem banget. Give us a sign. Ini apa ya? Nawil. Guys. Oi. Kalau saya pakai tulisan radio, di
Jin yang rusak radio? Feeling gue ini di basement, Sians. Ya udah, yuk ke basement. Kayaknya di bawah sih. Kenapa kita ketemu lagi? Yuk kita ke basement. Ayo ke tangga aja, ke tangga. Nanti kita baru drop ini. Ju, denger radio enggak, Ju? Juan hilang. Shit, dia enggak ada di radio kah? Joseph, give us a sign. Gak ada nih. Gak ada apa-apa nih, saya turun ke bawah deh. Koridor bawah ini. Tangkanya mana sih, Wek? Juan? Joseph, are you here? Lu denger gua gak di radio? Give us a sign. Oh, si Juan hilang. Masih di bar aja, Pak. Si Juan hilang. Give us a sign, please. Kenapa pintu ini ditutup lagi ya? Gua akan coba yang lebih ekstrim ya. Joseph, show your presence. Gua dia marah. Dia gak flickering juga. Uset, tiba-tiba kebuka. Joseph, show your presence. Show yourself. 12. Joseph Harris, are you here? No, gak ada. Woi bro, muncullah. Capek kali aku nebak. Ju, lu di mana? Kecil banget suaranya. Will, temenin Juan bisa gak, Will? Ntar mau. Ntar lewat tangga sini aja, Will. Ju, lu dimana, Ju? Ya, MF-nya 1 loh. Ini kita tunggu 0 sih ini. Realistis banget ya, tapi ini gitu ya. Masih di atas ya? Naik. Apa kecil banget tuh suaranya? Joseph Harris, are you here? Kata si Juan tadi dia pintu itu sendiri. Suaranya 20%. Ya udah kita ke atas. Mana pintu? Ah, di mana? Radio kita masih rusak kah? Oh, radionya rusak loh, aneh banget. Mereka kayaknya di atas aman deh radio. Radio kita gak bisa. Pak, radio kita masih rusak. Coba lu ngomongin. Tes. Gak bisa ya? Oh my god, flickering. Hansan! Itu dia! Hansan! 4-4-4-4-4-4! Crucifix! Please, itu gue liat dia. Dia keluar. Hans, please. Crucifixnya, oke. Okay. Gak ada crucifix. Lu gak mau crucifix? Gak ada. Gak ada crucifix. Oh, gua. Jangan ngomong. Dia bisa dengar. Itu udah gue taro. Udah gue taro crucifix. Santai. Mati lampu. Coba lu bisa ngomong sih sekarang. Tapi tunggu selesai. Tunggu selesai hunting. Itu udah gue crucifix, harusnya aman dong. Enggak, jadi gini. Tunggu deh. Nah, gini nih. Jadi, kalau tadi IMF bunyi, lu langsung aja ngomong ya. Ambil crucifix lagi. Kayak. Ayo. Dia di bawah. Enggak, kayaknya gini deh. Kita harus tukeran deh. Salah satu barang lo tukeran deh. Soalnya kalau gue taro crucifix dan diajak ngobrol agak ribet gak sih? Gue crucifix ya berarti? Gue crucifix ya? Ini kamera, gue bawa kamera loh. Gimana ya? Ayo udah gak apa-apa. Gak ada crucifix. Crucifix biar aja deh. Iya. Oke, let's go. Guys, denger radio gak? Guys. Radio masih rusak. Guys, ke lantai bawah sekarang. Kalau denger kita ke bawah, dia di bawah. Gimana gini? Dia kan di bawah ya, deket gen. Kita ya. Pindahin sound sensor motion-nya.
Dia di mana? Tadi dia keluar, dia tadi di ruangan. Di depan congkor gua enggak tuh tadi? Lu lihat sana enggak sih? Lihat botak. Iya, anjing jelek banget mukanya. Kepotong enggak, lu? Enggak dapat. Oh, cuy, guys. Hantar flickering. Mestinya ada fingerprint. Kita sambil UV. Boleh gue ajak ngobrol gak? Gak bisa, EMF-nya gak naik, percuma. Kita skaterk sih. Ambil barang, kumpulin di sini. Kelihatannya di bawah. Hans, kasih gue 30 detik, gue mau pipis. Lu bego ya. Cepet, sumpah gue kebelet banget. Pipis, pipis dulu. Sanity kita ini. Guys, yang di atas dengar gua enggak? Yang di atas dengar enggak? Halo? Shit, enggak dengar lagi. Aku lupa cot kencing. Hans, Hans, lu anjing ya? Ngentot ya? Apa? Wah gila ya, cot. Udah belum? Jat. My God. Crucifix. Loh. Jat kemana? Kok hilang? Kok hilang? Get DDC. Yang lain mana sih? By the way, kalau kalian belum tahu gue DC ya. Lu sih anjing ya. Jangan tinggalin gue, makanya orang lagi kencing nih. Lu DC sih. Gak tau DC gue. Ya. Woi cepet woi. Woi. Di atas ya.
Guys, kalian di mana? Tidak gua. Guys, kalian di mana? Kalian di mana sih? Ya ampun, James. James, thank you, James. No, I will survive. Mark my word, I will survive. Oh, gila sih. BTW, buat info, agak curang loh, karena radionya mati dan teman gue panik, dapat freezing ya guys. Yeah. Sumpah. Sumpah lu dari tadi di truk. Hans. Lu di truk dari tadi. Hans, baru nyampe. Bohong, lu di truk dari tadi ya. Lu gila, lu ninggalin gua, cuy. Gua bilang ke bawah, dia di bawah. Gua manduin si Juan. Tuh, awas, ah. Nah, Hans. Manduin si Juan kan ketemu. Radio kita rusak. Gua udah ketemu. Gua bisa komunikasi sama Juan dari tadi. Oh shit, gagal lu bisa komunikasi. Gini, jadi lu nempandu dia di truk. Gua dari bawah, cuy. Enggak. Gini nih ya. Monster setannya itu ini dari sini di sebelah kiri peta. Lihat gua. Jadi dari gua sama Jot itu papasan sama setan ya tadi di basement. Depan iya, muka dia gua. Dia balik-balik naik tangga. Dia jauh banget sama tangga, Will. Dia emang jalan. Dia oke. Okay. Saya lihat dari insanity-nya sih lu masih 39 sih. Ya gue di sini mandu si Juan, lu tanya dia. Ju, emang lu bisa dengar Ju? Di sini gue turun. Enggak, masih 10. Ya, gue nggak bisa radioan sama Juan ini, radio gue rusak. Kalau di sini bisa, coba deh. Ju. Nah. Bisa nggak Ju? Ju. Gak ada suaranya, cuy. Kekunci lagi tuh. Kunci lagi. Ayo, kalau gitu samperin si Juan. Kita harus taruh ghost book writing-nya. Gak bisa nih. Ini kalau itu lu udah yakin nih lu yakin freezing. Freezing. Kalau ya udah kalau ya udah kalau freezing ambil kamera. Udah, ya. Minus 5. Gua bakal di belakang lu, Willy. Gini kan dok anjir. Adik Hans.
masuk masuk. Hans. Hmm. Ada suaranya tadi di sini. Iya. Ada suaranya tadi di sini. Gua dengar suaranya. Di taruh di jalan lain aja apa gimana? Cari freezing dulu, cari freezing dulu tuh si Juan tuh. Yo, pakai voice aja. Suara lu rusak di gua, enggak bisa radionya. Iya. Sini. Siapa yang bawa buku? Sini freezing nih. Taruh buku. Sekarang. Oh ya ampun. Sosor jangan ketik gua. Itu dia enggak di dalam kan? Enggak, masih di kering. Gua enggak berani nyalain lampu maksud. Freezing di luar, cek sekarang. Dia di depan. Masih freezing ada gak? Masih freezing gak? Masih, gue cek ya, bentar. EMF ini. Ambil buku lagi. Sekitar freezing ini. Sebelum dia hunting lagi, di kamar ini gak? Kalau udah nggak freezing mundur, terus maju. Ini freezing, terus maju. Ini nggak freezing. Ini di belakang. Bentar lagi dia hunting lagi nih. Iya. Bukunya udah diambil. Mau dihunting kan? Gak bisa, percuma. Kalau lu hunting, bukunya nggak bakal aktif. Kita harus tahu dia di mana letaknya. Bukunya mana? Udah belum gue taruh. Gak apa-apa, biarin dulu. Bukunya di situ, Hans. Di sini masih free. Diambil nggak tadi? Udah gua ambil, gua. Apa bang? Oke. Cek kurang lain. Itu jalan ke mana ya? Gua mau teriak namanya. Jangan dulu. Yuk. Ayo, EMF juga, ambil lagi bukunya. Donald, Harris, where are you, Hans? Sorry. Cek freezing lagi di mana lagi. Gue ambil jalan lagi pakai EMF. Ini masih freezing. EMF gue nggak ngedetek apa-apa loh. Di sini masih freezing. Punya mama pel. Kita gimana cara ngedetect? Kita gimana cara ngedetect EMF-nya guys ya? Kita gimana cara ngedetect EMF-nya ya? Biar bisa gitu loh.
UV kan? Bawa UV kan? Bukan, gak bawa. Aduh, gue ntar mau buku. Aduh, gak bisa dibayi wanit kayak ada kamera. Semangat ya. Hey, ini nanti ada step deket. Deket ini banget gua tadi. Gua ga bisa jalan ini. Oh ya? Iya soalnya kita kalau dia hunting percuma ga nyala ini gua. Ini dimana sih? Depan kan tadi? Depan sini kan? Ga ada. Masih freezing. Gua sambil cari fingerprint ya. Gua sambil cari fingerprint kan. Oke. Okay. Masih freezing nih. Ya kan? Masih freezing kan? Oh, gue gak ngecek, gue pegangin buku biar gue langsung taruh di depan pintu. Wah, oh, udah gak berembun. Guys, kayaknya itu dia acro kalau lek, 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 lek. Kenapa, Jot? Dia kayaknya agro kalau lu bisa deh. Feeling gue harus dibayuanin lagi deh nih setan deh. Gak kedetek, ya, IMF-nya nih gak kedetek loh. Ya udah kita juga pencet F kan, sama aja lo kalau di Discord kan. Lu sih pakai DC sih, Jot. Tahu DC tiba-tiba cuy. Oke, gini. It's all or nothing. Gimana? Oke. Kita masalahnya enggak tahu pemetaannya, cuy. Iya, enggak, masalahnya emang dia pindah-pindah, Ju. Itu loh. Dia pindah-pindah. Enggak. Maksud gue pemetaan gimana cara gue keluar dari ruangan bangsa sini. Jangan lihat dulu. Ayo, kita ke beku lagi. Langsung kita terus taruh buku di jalanan aja dah. Lagi, ya, kayak tadi. Ayo, buku di jalanan. Iya, ayo. Karena IMF-nya gak jalan, Ju. Jadi dia tuh gak di situ. Kalau dia udah hunting mode, dia udah gak mungkin nulis buku. Dan dia udah gak mungkin kedetek IMF. Ah, ini buku nih, di sini. Kira-kira di mana ya? Nah ini tinggal lurus sih, tinggal lurus. Kalau nggak coba kalian bisa deh, satu di ruangan satu terus di ruangan yang lain. Boleh. Tapi taruh buku cuy. Jangan jauh-jauh jauh banget. Oke. Gue coba misah dulu ya. Iya. Bangsat banget dalam ruangan tadi, untung kita kayak kompak gitu aja. Udah. Kabur nih. Emang dia mau nulis di jalanan gitu ya? Tahu, mungkin. Bukannya harus di dalam ruangan nih? Apa nggak apa-apa? Apa-apa, di lorong juga bisa. Waktu kemarin sih di lorong bisa ya. Kalau pro itu biasanya dikasih sign cuma dua kan? Kemarin sih gitu ya. Gua ngecek. Hello. Okay. Iya. Menurut gua. Hello. Ini dari tadi kan. IMF gak nyala. Nanya, ya, Joseph kok. Harris. Spirit Box ada yang coba ini gak? Gak percuma, IMF gitu. IMF gak nyala. Waduh. Oh benar. Kemungkinan ini goes off sih. Masalahnya kan kalian gak ada yang ngeliat di kamera. Ya, kita. Tiga. Tuh. Tuh lu dimana? Di gua. Sekarang di gua. Hunting. Tuh dulu. Oh. Oh shit, kok kabur? Dapur. Gue gemes banget biasa. Ada step depan gua. Di jalan. Oh, jalan. Gua udah bungkuk. Gua kayak tahu dia spawn di mana deh. Di dapur. Taruh buku nanti habis di sana ya. Kira depan gua tadi dia. Depan gua. Emang 3 ya? Emang 3 ya? 3, iya MF. Ngeras hantu dong. Eh, sumpah ini game hantu. Saya dulu sambil ngopi gitu. Cepo. Eh, memang yang tadi Jod bilang benar, ini game real sih, menurut gua. Gua pasti diincar ini. Gua yang diincar ini. Sanity kita nol. Karena bunyi ya. The nol pasti. Di depan gua tadi pas gua tutup pintu masalahnya. Lu lihat. Ya, yuk. Udah. Mana? Di mana? Sini. Depan buku. Ditulis gak? Enggak. Dijatuhin gelasnya. Taruh di sini. Di meja.
Ada enggak? Ada sesuatu enggak? Fingerprint apa gitu di sini? Berarti kita keluar dari ruangan itu. Pintu kayak apa coba? Ini enggak ada. Berarti kita keluar dari ruangan ini dong. Tadi sih. Gimana ya? Enggak ada fingerprint. Berarti kita keluar dari ruangan ini enggak sih? Biasanya suka tulis kalau emang dia ada di sini sih. Ini gelas jatuh atau emang ada enggak sih? Enggak tahu gua. Itu jatuh. Gak nyimak, jatuh. Tadinya di atas. Tadinya jatuh enggak sih? Joseph Harris. Hello, why you? Gua panggil. Joseph. Aduh, goblok. Ya, goblok gua jauh lagi. Bangsat. Jangan masuk. Udah. Jatuh ya. Okay. Mati. Jujur lah. Masa gua di luar, Ju? Kita harus kita harus ngedetekin ininya lagi sih. Gua dalam ruangan udah aman dibuka, bos. Aduh, ampun. Tiba-tiba ada center of interest. Bangkit dari sana. Gimana bukunya gue yang pegang? Susah banget. Iya boleh. Lo buang sesuatu. Jadi pas gini, krusifiknya gue buang. Gue udah tadi gak naruh krusifik ini. Siapa tuh? Pintunya William. Masih. Enggak, gue tutupin pintunya. Udah ketawain Yureka. Freezing. Siapa lagi? Nih, ambil krusifik gua sekarang. Ada. Di bawah. Mana lo? Itu krusifiknya tuh di bawah tuh. Mau cari Ghost Orb dulu enggak? Aneh loh. Bukunya gua bisa E ya. Ghost Orb dulu ya kalau ada. Kok gua enggak bisa ambil ya? Penuh enggak lu? Gua spam E. Enggak. Termo. Oh udah. Ya udah gini deh. Kita udah freezing kan? Udah, kita balik ke truk dulu, termonya balikin, udah. Iya, udah. Iya. Udah enggak penting. Sini, guys. Mau balik kan? Sini. Halo. Kalian di mana? Ya. Udah. Jalan. Buka jalan dulu. Lupa haunting nih. Haunting nih. Siap-siap sih. Haunting nih. Tangga kan? Tadi dia ke bawah kan? Kamera gua ambil enggak? Shit, ini bukan. Boleh sih kalau mau pindahin dulu. Salipnya gua buangnya lah ya. Ini bukan tempat balik. Ngapain taruh kamera di sini? Gimana? Ngapain taruh kamera di sini kalau di sini di atas ada CCTV anjir? Iya juga. Oh iya, betul juga. Bodohnya aku. Ini tempat balik. Ini kamera gua. Apa gua? Feeling gua memang dia itu enggak. Ya, wah, mati. Ya, kabur. Sini, kiri. Cepet. Fuck. Gua enggak tahu, gua jongkok, gua pegang kamera. Gua pantekin lo ayo pakai kamera lu babi. Aduh, masih ketutup lagi, Ju. Tutup juga. Jadi pintunya auto ketutup, setan yang muncul lu brengsek. I love you. Gua pantengin oleh kamera lo, ayo. Mau gak lo? Kerekam lo babi. Gua hamil jod, buset, gila ya. Tenang ya, chill. Tapi tadi gua agak panik sih. Shit. Kalian mah seneng ya kalau sanity gua nol ya? Sering, tau. Seneng lah. Biasanya ada cuci mata biar gak mimpi buruk. Enggak, tadi udah dibeliin kue sama Hans. Gua mau makan kue. Tinggal ke makan nih kuenya. Balik kasih. Iya. Oke, gini deh. Dia kan kita pancing dia ke middle corridor aja udah. Dia kan ngejar kita nih. Iya kan? Dah, kita pancing ke middle corridor aja dah. Kenapa dibukanya sedikit anjing? Udah tutup dulu lu, bader banget lu. Tuh apa tuh yang hilang? IMF dapat crucifix. Tinggal crucifix. Ya krusifik mesti tadi gua sih. Krusifiknya tadi gua buang tengah jalan. Anjir. Gua buang nih krusifik nih. Ada lagi ya? Iya ada. Nih. Gini. Kita setup dulu. Dikit. Apalagi ini udah. Cek Ghost Orb Will. Gila ya, sanity semua 0% banget. 1 2 naik kan nih. Sabar. Ini gua kemana, Hek? Gua ngapain, Cuk? Mati gua. Hunting.
kan lu gimana? Liatin kameranya. Di luar! Kameranya gimana? Oh iya, udah, udah. Gua mau lihat. Nah, itu dia tadi, 15 Ju, lihat gak? Ini 15, 15. Dia masuk kamar. Tadi dia masuk pintu yang kanan itu. Gua harus setel kameranya tadi, lihat gak? Duh, satu terang banget ya. Gua harus setel kameranya, gua harus setel kameranya. Gimana? Di koridor, di koridor. Tuh dia, Ju, lihat gak? Tuh, setan itu, 15 tuh. Tuh, di kanan tuh. Iya, kanan ujung tuh, hitam-hitam tuh. Oh. Matinya konyol banget sih kalau gue kayak gini. Tadi lagi nyelonong aja. Eh, terang banget. Gimana? Terang banget kan. Di mana? Ya di mana? Ini kamera gua, kamera gua. Ini kamera gua masih nyala. Itu bawa. Ya di mana? Dia di mana tadi? Di kamera 15. 15 di mana? 15 di bawah. 15 di bawah. Lo orang gua kekunci kok. Emang ada setannya tadi 15? Ada, 15. Tuh. Ya. Di ujungnya kan. Di ujung. Jadi kan ini ada tidur. Enggak ada 16 di kiri tuh. Cek jurnal. Oke, kita coba dulu ya. Udahlah. Apa aja sih tadi? Coba freezing temperature. Terus apa lagi? Ada gosornya? Enggak ada, kan, cuy. Ghost writing enggak ada. Coba baca Yurei deh. Ini kesian si Jot lama banget, cuy. Jot DC. Iya. Kenapa di Yurei coba? Yurei. Mau foto enggak? Ghost that has returned to the physical world. Usually for the purpose of revenge of hatred or hate. Next night. Kenapa radio kita rusak ya? Majing. Karena ini profesional, guys. Enggak dong. Give us a sign. Wah, masih mau give us a sign. Astaga, Will. Jangan di mobil dong. Ayam bir. Lu mau jalan, Will? Anjing. Double anjir apa sih? Di kanan sih. Jadi abis keluar ke kanan. IMF-nya enggak 5 kan? Enggak 5, guys. Berapa? 3 kok tadi. 3 ya. 4 kuning, enggak merah. Lah. Oh, kaget. Dia enggak bakal dia enggak bakal haunting kalau salah satu dari kita enggak keluar. Jo, keluar, Jo. Termometer enggak usah. Wah. Termometernya enggak usah. Dah, ayo. All is all in. Bawa yang lain, bawa. Gua bawa spirit box ya. Ya udah. Gue bawa IMF reader mau gak mau. UV nya mana? Oh, nyalain itu. Smooth stick, nyalain. UV di lu. UV di gua. Gak perlu smooth stick udah. Kita gak pakai. Kasih gua. UV kasih gua. Yaudah tuh UV dah. Ini UV nih nih. Yang di atas sini nih. Mati kita nih. Yang di atas nih, yang pendek tuh. Center pendek. Nah. Dah. Gua ke center UV aja lah. Satu harus bawa di... Bawa smooth stick aja. Apa? Bawa smooth stick gak? Gak usah. Enggak. Dia di bawah. Gila sanity. Di bawah sama di atas. Gua 3%. Koridor itu tadi. Glow stick-nya pakai bang buat arah jalan. Iya, glow stick-nya enggak dipakai. Cuma 2 biji. Gimana? Enggak ada ghost orb sih, lihat ini. Tau-tau ke siwar lagi. Gimana nih? Mau nebak aja langsung, tokonya kelamaan nih si Jot nih, DC nih. Iya, biar Jot bisa main deh. Coba baca, eliminasi, freezing. IMF-nya enggak 5, IMF-nya enggak 5, gitu aja anggapannya. Kita tinggal lihat itu apa jet misi dong, tangannya dong. Sanity gue yang hilang beneran, anjir. Ayo, apa aja? Apa? Gue udah freezing temperatur ya. Di depan kam 15 ada ghost orb. Siapa yang motopot anjing? Gua freezing temperature, evidence found. Coba cek well yang enggak IMF 5 apa aja, tapi freezing temperature. Killing gue sih mesti di ghost writing sih. Pertama spirit box gak ada yang coba ya? Rate. Ngomong deh tadi.
Jot yang ngomong. Emang raid, raid. Raid sama? Terus. Ada step, gak mungkin raid. Raid yang gak ada step kan? Bukan, bukan IMF 5 ya? Bukan IMF 5, bukan IMF 5. Tapi freezing. Iya, freezing. Ah, Mare, Spirit Box sama Ghost Orb. Mare. Oh, terus? Terus Demon. Spirit Mare, Box, Demon. Ghost Fighting. Masalah ada ghost di kamar 5 di kamarnya. Ah, kata ada ghost orb. Cicak. Ghost orb, ghost writing. Yang mana? Yurei. Cam 15 di bawah. Yurei. Shit, orang lihat ghost orb. Mana? 15. Di sini tangan walkie talkie lu. Ini mata gue yang siwer atau emang tidak ada ghost orb di sini? Enggak, emang ini sanity gue yang kurang. Kayaknya emang sanity gue as a person. Emang kayak emang sanity kita real sanity kita kayaknya hilang. Ya udah apa aja Will tadi Will yang enggak 4 tapi freezing? Yang anggap enggak ada ghost orb lah. Coba. Tadi Mare, Demon, freezing, raid nggak mungkin kan? Ya nggak ada ada step tadi, jadi nggak mungkin raid. Freezing, Mare. Mare apa ya? Mare itu spirit box sama ghost orb, freezing temperature. Oke. Okay. Terus Mare? Demon, spirit demon box, apa, ghost writing. Spirit box ghost writing. Tadi ditulis enggak ya? Masih belum sih. Sama Mare, Yurei. Mare Demon, terus apa lagi? Yurei. Yurei ghost apa? Ghost orb ghost writing. Ghost orb ghost writing. Kita kalau ketemu orb sih lebih dikit sih. Terus Mare, Yurei, Demon. Udah. Yurei itu udah pasti Yurei. 3 itu. Kah? Sampai itu dalam mimpi. Banyak juga yang bilang Yurei sih, tapi gue nggak tahu alasan kenapa Yurei kenapa itu. Kalian kenapa halu lagi mau ngeliat ghost orb di mana cam 15 apa lagi? Pertanyaan di dalam diri gue soalnya evidence cuma satu pun, itu yang bikin bingung gitu loh, sama. Cuma Yurei doang yang suka jalan-jalan kayak gitu. Enggak anjir, oh. Semua juga jalan tadi Red jalan di sekolah. Kita lihat aja ntar nih. Iya. Banyak yang bilang Yurei juga sih. Gua enggak. Pun. Feelingnya kayak gua Apple. Nemu ngelebihin setan lebih dari satu. Tujuan. Halo Marsha. Goblok. Bisa 5 gitu. Bisa. Cuma maksimal 5, maksimal 5. Lebih dari 5 dia ngebug. Keluarnya apa? Onichan. Udah lah, tebak, Will. Tebak dah. Ya Yurei deh, gua coba dengerin kata orang deh Yurei. Gue akan dengerin people's voice anjay. Ya kita ambil 3 yang berbeda aja biar benar-benar. Itu ghost orb itu. Okay. Itu ghost orb itu. Gimana? Itu 15 itu. Itu tadi. Iya. Dia harus ditongolin lama enggak tuh? Iya, soalnya ternyata asal lewat doang ada. Ya. Ada Phantom Mare, okay. Yurei. Nah. Ghost orb. Gue udah sohib banget sama dia. Phantom nongkrong lu gue lihat. Phantom Mare Yurei. Kalau dilihat di sini Phantom IMF 5 enggak mungkin. Phantom Mare. Mare itu enggak 5 juga. Yurei. Aduh. Kalau Mare lu udah pasti di sana. Mare atau Yurei, Will? Oh iya. Mare agresif ya. Mare udah kalau lagi gelap pasti agresif. Lu enggak bisa ngumpet dari dia. Yurei, cuy. Spirit Box enggak dijawab, Hans. Yurei. Spirit Box tadi enggak dijawab kah? Dari tadi? Emang kita enggak nemu Spirit Box sih. Yang pertama waktu masih ada juga nggak dijawab kan udah mulai nongol kesehatannya waktu berarti dijawab, kalian berarti ini viewers bener nih dia nongolnya tuh lama 15. Banget cuy ini gue tadi lagi nggak sengaja mana sih di gak sebelah hilang. Mana kanan kiri 15 oh di tengah tadi nyung terbang oh di tengah mata gue ada sih Yurei iya ada hilang gue coba vote Yurei eh kita semua Yurei aja deh salah bener ya udahlah nggak ada yang bener nggak apa-apa bener bareng gas ayo. Udah ya. Gas. Tadi spirit box tadi lu enggak dijawab ya?
Enggak tahu. Waktu John pegang kan udah mulai nongol juga setannya. Pegang sih enggak di. Udah mulai apa namanya? Kalau kita anggapan ghost writing itu emang tidak ada. Orpel lagi lewat ya, tadi. Yure sama Mer ini. Ghost writing tuh dia harus diam. Masalahnya nih, maksudnya tadi pas di dapur itu gua taro bukunya sih. Jadi kita enggak bisa confirm itu ghost writing ada atau enggak. Jadi ya udah tinggal 2 50-50. Gitu. Udah. Oh. Halo, mau Yure? Ya, udah, Yure. Yure. Gua Yure. Chat. Dia pencet nih. Gila, dia datang dari dia datang dari ujung kanan ke bawah kiri terus ke tengah. Oh, benar itu. Seriusan. Welcome back, like prepared. Yure, gila. Yure, thank you guys. Thank you so much, thank you Alisson, thank you semua yang sudah vote Yure. Udah sohib banget sama Yure pokoknya. Mantap. Gitu ya. Lo orang mantap. Gila, duit gua langsung.